far Abang Boy dah buat 185 video dan cover lebih kurang 200 kes dan kisah-kisah pelik. Abang Boy ingatkan dah tak ada dah benda-benda yang akan terkejutkan Abang Boy. Semua dah jadi biasa dah. Yang bunuh-bunuh, potong-potong semua dah biasa. Dah tak ada dah kes yang mengejutkan Abang Boy. Huh, betapa angkuhnya Abang Boy. Hari ni barulah Abang Boy sedar betapa kecilnya Abang Boy dan betapa luasnya internet. Abang Boy terkejut bila terjumpa kes gila macam ni. Ini adalah skandal terbesar di India yang melibatkan lelaki-lelaki miang. Hampir satu tahun tu adalah suspek. Dan mangsa dia pula, hei, bukan sikit-sikit kan. Dikatakan mangsa dia hampir 250 orang. Paling muda adalah dajah 5 dan paling tua adalah 20 tahun. Tak tahulah macam mana Abang Boy boleh terlepas benda ni. So anyway, disebabkan isu ni agak sensitif, Abang Boy akan menggantikan beberapa ayat. Sebagai contoh, Abang Boy tak sebut umur tau. Tetapi Abang Boy akan sebut tingkatan ataupun dajah. Serangan gatal-gatal dan sebagainya lah. You get the idea. Malaslah nak kena sensor memanjang. Penat weh. Bagi siapa yang tak faham, korang boleh komen je dan Abang Boy akan reply. So anyway, get ready, duduk di tempat masing-masing, tenang, chill, kita roll the intro. Assalamualaikum. Nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Di kota Ajmer, di daerah Rajasthan, India, kebanyakan budak-budak perempuan dekat situ akan bersekolah di antara dua sekolah terbesar dekat dalam bandar tu. Satu adalah Ajmer Sophia Senior School dan lagi satu adalah Sivatri Government All Girls School. Kebanyakan yang pergi sekolah tu adalah di antara orang-orang elit lah. Mak bapak ahli politik, anak ketua polis dan rata-rata daripada keluarga have-have lah, pendek cerita. Semuanya bermula dengan seorang budak perempuan yang baru je tingkatan 3. Terjatuh hati pula dengan seorang lelaki yang berumur 20 tahun yang bernama Farouk Chisti. Mamat Farouk ni sebenarnya daripada keluarga yang sangat dikenali dekat sekitar bandar. Keluarga dia adalah penjaga makam datuk moyangnya yang juga dikenali sebagai seorang sufi yang bernama Khawaja Moinuddin Chisti. Khawaja adalah salah seorang daripada penuntut Imam Hambali dan di antara tokoh terbesar dalam pergerakan Islam dekat India pada suatu ketika dulu. Dan perempuan ni pula adalah daripada penganut Hindu. Walaupun benda ni ditegah sama sekali, diorang still jatuh cinta lah. Ialah cita-cita monyet kan. Memandangkan perempuan tu bersekolah dekat dalam All Girls School, cara untuk diorang berjumpa adalah di luar sekolah. So kita namakan budak perempuan ni sebagai Nora lah . Sepenuh crush Abang Boy, iaitu Nora Danish. So Nora ni bercinta bagai nak gila dah dengan si Farouk ni. Bercinta punya bercinta, sampailah satu masa Farouk ajak Nora ni untuk datang ke ladangnya. Si Farouk ni sebenarnya ada ladang reban ayam yang besar gila dekat Faisagar. Iyalah, masa ni Nora agak mentah lagi dan tak tahu pasal dunia sebenar. Bayangkanlah, baru form 3 guys. Tetapi si Farouk ni sebenarnya niat tak cantik. Dia bukan sayang pun dekat Nora. Dia nak gunakan si Nora ni untuk tujuan lain. Sampai-sampai je si Nora ni, Farouk terus memulakan serangan gatal-gatal. Tak cukup dengan tu guys, dia ambil pula gambar dan video aksi tak senonoh diorang bersama. Ini jenis lepas rekod Abang delete lah ni. Tetapi tak delete-delete biar cerita. Bukan setakat buat stok sendiri je tau. Farouk ni gunakan pula gambar tu untuk ugut Nora mengadakan hubungan intim berkali-kali. Seperti banyak kes-kes yang Abang Boy pernah cover dekat India ni, masyarakat orang tak terbuka sangat. Kalau benda-benda macam ni berlaku, selalunya mangsa lah yang akan dipersalahkan. Sebagai contoh, orang selalu akan cakap, kalau mangsa sendiri yang tak gatal, takkan mangsa kena serang pula? Ataupun, kalau mangsa tak berpakaian seksi, takkan mangsa akan diserang? Gitulah. Impact dia dekat keluarga mangsa pun sama teruk. Keluarga akan dipersalahkan atas alasan tak pandai jaga anak. Akibatnya, keluarga mendapat malu dan dipulaukan oleh masyarakat. Tak ada siapa yang akan mengawini anak diorang ni. Dan ini adalah di antara punca terjadinya honor killing di India. Nak pergi buat report pun sama juga guys. Lagi teruk, mangsa kena victim blaming. Konon diorang yang minta untuk diserang. Pendek kata, kalau jadi mangsa serangan gatal-gatal kat sana, memang takkan dapat pembelaan yang sepatutnya. Itu tak campur lagi yang si Farouk ni daripada keluarga yang berpengaruh dekat bandar Ajmer. Farouk juga adalah ketua Kongres Belia Muslim Tempatan. Bukan setakat Farouk seorang je yang buat perangai.
dia angkut sekali anak buah dan juga adik dia untuk join sekali menyerang Nora ni. Bergila-gila guys. So berbalik kepada cerita Nora ni, dahlah dia diugut, Farouk siap share dia dengan kawan-kawan dia. Bila dah start bosan, dia suruh si Nora ni perkenalkan kawan-kawan kelas yang lain. Kalau tak, gambar dan video tu akan disebarkan kepada ibu bapanya. So disebabkan tak nak menanggung malu, nak tak nak Nora terpaksa ikut. Kemudian kitaran tu bermula sekali lagi. Setiap mangsa akan diambil gambar dalam aksi yang tak senonoh dan akan diugut. Dah macam MLM doh, cari-cari downline. Mangsa pula tak boleh nak buat apa, masing-masing tersepit. Korang bayangkanlah, hari-hari ada mangsa baru tau. Kadang-kadang tu tak cukup dengan kawan-kawan sekelas, adik-beradik, kakak, kakak ipar, jiran atau siapa saja, semua tak selamat geng. Benda ni berlangsung daripada tahun 1990 hingga 1992. Tetapi yang mengejutkan adalah semua ahli keluarga tak tahu tau. Rata-rata masyarakat sekeliling masih tak tahu apa yang terjadi kat anak perempuan diorang. Daripada 3 orang pelaku, sekarang ni dah jadi ramai. Dan ada pula di antara diorang ni siap cuci gambar, dan gambar tu dijual kepada kaki botol dan gangster tempatan. Lesen katanya. Dan gambar-gambar tu digunakan untuk mengungkut mangsa mengikut kehendak mereka. Tak cukup dengan tu eh, zaman tu manalah nak ada printer, smartphone semua tak ada lagi. So satu-satunya cara untuk mencuci gambar adalah untuk pergi kedai gambar. Tukang gambar pun join sekaki guys. Dia ambil peluang untuk buat stok sendiri. Dia siap jual tu. Memang barang panas guys. Benda ni merebak macam nak gila kot. Daripada tahun 1990 hingga 1992, dia anggarkan seramai 50 lelaki yang buat benda tak senonoh ni. Dan mangsa dia seramai 250 orang. Bila dah bilangan mangsa seramai tu, takkanlah tak ada seorang yang nak buat report polis. Sebenarnya ada tau. Ada jugalah beberapa mangsa yang pergi ke balai untuk report benda-benda ni. Tetapi kebanyakan masa diorang dihalau balik guys. Polis menyalahkan suspek pula. Keluarga, masyarakat dan juga pihak berkuasa tak dapat membantu mangsa. So mangsa bagaikan tersepit dan tak boleh nak mencari jalan keluar. Polis pula dok payung si penyelayah. Menurut satu sumber, dikatakan polis pun ada join sekaki dalam melakukan serangan ke atas mangsa-mangsa ni. Nak memburukkan lagi keadaan, newspaper tempatan dapat pula gambar-gambar mangsa. Korang nak tahu tak apa yang dibuat dengan gambar tu? Diorang peras ugut pula keluarga mangsa. Kalau tak nak gambar ni diterbitkan, korang perlu bayar. Gitu pula. Sampailah satu masa, disebabkan tekanan dan tak ada jalan keluar, sebilangan mangsa ni memilih untuk menamatkan nyawa mereka sendiri. Time tu pun polis tak siasat guys. Bukan seorang dua tau meninggal, ramai gila. Ada dekat berbelas-belas orang. Pihak berkuasa klasifikasikan kelas ni macam kes biasa, kes remaja yang putus cinta. Dah settle. Tetapi pada 21 April 1992, satu akhbar bertindak berani dengan menerbitkan satu artikel tentang skandal ni. Wartawan tu bernama Santosh Gupta. Dan dia ni adalah wartawan yang baru sangat bekerja dekat Bandar Ashmi ni. Selepas daripada ni, satu bandar terkejut geng. Kalau sebelum ni, bukannya orang tak tahu, tetapi orang buat-buat tak nampak, orang buat-buat tak tahu. Pada masa ni, gangster tempatan pun terbabit tau. Bila berita ni keluar, hei, memang panas lah bentuk masing-masing. Dia dah set up game cantik-cantik dah, dah bayar pihak penguasa untuk tutup kes. Tiba-tiba pula ada wartawan main langgar je. Mau tak panas. Ketua editor untuk syarikat surat khabar tu yang bernama Madan Singh telah menerima ugutan berkali-kali, menyuruhnya tak melaporkan berita tu. Korang ingat si Madan ni takut ke? Dia buat tengin je guys. Hari-hari dia letak dekat muka depan newspaper dia. Sampailah pada 4 September 1992, dua penunggang motor telah menembak Madan yang dalam perjalanan balik ke rumah. Dia berjaya menyelamatkan diri dengan menyuruh di dalam sebuah parit besar. Benda ni semua berlaku pada siang hari tau, depan orang ramai guys. Tetapi korang nak tahu tak benda yang surprising? Orang yang lalu lalang kat situ cakap diorang ingatkan tengah shoot movie Bollywood. Ha gitu. Madan telah dikejarkan ke hospital, dan semasa statementnya diambil oleh polis, dia berjaya mengenal pasti dua orang pelaku. Dr. Raj Kumal Jaipal adalah seorang bekas ahli politik tempatan, dan seorang lagi adalah ketua gangster tempatan yang bernama Sawai Singh. Tetapi polis ambil statement pun acuh tak acuh. Diorang anggap serangan ni dibuat oleh pesaing newspaper yang lain. Penyudahnya, Madan telah diserang di dalam hospital oleh 6 orang yang tak dikenali. Madan kehilangan nyawanya di atas katil hospital guys, dekat dalam ward hospital tau, depan orang ramai. Tak ada seorang pun yang berani masuk campur. Selepas kematian Madan, barulah polis mula bertindak. Sawai Singh, Dr. Raj Kumal Jaipal dan juga kuncu-kuncunya telah ditahan polis. Tetapi ada plot twist guys. Segala dakwaan telah digugurkan di mahkamah atas alasan bukti tak cukup. Kau dah macam tengok cerita Tamil lah.
Lepas tu ada plot twist sekali lagi. Beberapa tahun kemudian, Sawai Singh telah dibunuh oleh anak kepada Madan Singh. Dia nak menuntut bela atas kematian ayahnya. Madan telah dianggap hero oleh rakyat tempatan, especially mangsa-mangsa yang terlibat. Tetapi ada juga setengah pihak yang mengatakan yang Madan ni sebenarnya set up game tak cantik juga. Polis juga mendedahkan yang Madan ni sebenarnya ada 20 kes jenayah dan telah didapati bersalah sekurang-kurangnya 4 dakwaan. Madan menggunakan syarikat newspaper dia untuk mengunggut mangsa pada awalnya. Tetapi selepas dia terbit kat artikel tu, lain pula jadi. Tiba-tiba sel dia naik mencanak, guys. Daripada diterbitkan di hujung minggu, start daripada kes ni terbongkar, dia publish setiap hari, guys. Dan sel dia memang naik gila lah. Daripada setan, tiba-tiba pula dia telah diangkat sebagai hero tempatan. Walaupun apa niat sebenar Madan ni, berita tentang skandal ni telah menggemparkan India. Sekarang ni bukan setakat pelaku dan mangsa je, dah jadi isu agama pula. Yelah, mangsa kebanyakannya adalah beragama Hindu dan pelaku pula adalah daripada penganut Islam. Di mana mana saja ada orang bergaduh, guys. Lama-lama dah jadi rusuhan pula tu. Bila benda ni dah besar, mulalah menteri masuk campur. Menteri Besar Rajasthan, Byron Singh Shekhawat, memerintahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan yang telus dan dia sendiri memberi jaminan kepada rakyat yang pelaku yang bertanggungjawab akan diberi hukuman yang tegas. Tetapi nak siasat kes ni pun bukan mudah, geng. Ramai di antara mangsa takut untuk tampil ke depan. Diorang tak nak rakyat tahu pasal identiti diorang sebabkan malu. Tu tak campur lagi keluarga mangsa telah diugut oleh Sam Singh. Dan ramai di antara mangsa telah menamatkan nyawa mereka sendiri. Penyudahnya, hanya 30 mangsa je yang tampil ke depan untuk memberi statement. Korang bayangkanlah, 250 orang mangsa, hanya 30 orang je yang berani. Itu pun separuh jalan, tau tak? Kebanyakan daripadanya telah menarik balik report. Daripada 30 statement tu, last-last hanya 2 report pendakwaan je. Gila doh. CBI telah mengambil alih kes ni bila diorang dapat aduan yang suspek mempunyai pertalian dengan badan teroris di Pakistan. Satu-satunya cara untuk diorang mengenal pasti pelaku dalam kes ni adalah menerusi gambar-gambar yang berjaya dikumpul. Seramai 19 orang telah ditahan atas dakwaan melakukan serangan ke atas wanita-wanita di sekitar Ajmer. Dekat mahkamah pula, hanya 2 orang wanita je yang berani memberikan testimoni mereka di depan hakim. Salah seorangnya adalah Pushpa Danwani. Dia adalah seorang penuntut daripada sekolah menengah Sofia. Dia bercita-cita untuk menjadi ahli politik dan membela nasib wanita-wanita India. Pada masa dia bertemu dengan Farouk tu, dia sebenarnya memerlukan kepala gas. Dekat sana pada masa tu, tak semua orang boleh suka-suka beli tau. Diorang kena minta surat kebandaran daripada menteri ataupun ketua kampung tempatan. Bila dah dapat surat tu, barulah diorang boleh beli. Memandangkan Farouk dan adiknya Anwar adalah daripada keluarga yang berpengaruh, kawan Pushpa telah memperkenalkan diorang berdua. So si Anwar ni buat-buatlah nak tolong. Dia pick up Pushpa pada satu hari dan membawanya ke reban ayam jahanam tu. Di sanalah dia telah diserang bergili-gili oleh Anwar, Farouk dan kawan-kawannya lain. Yang tak boleh brainnya, selepas settle bayar bil air, Anwar berjanji nak menolong Pushpa ni untuk menjadi wakil rakyat. Ha, gitu. Dan korang nak tahu tak apa nasib seorang lagi saksi yang memberi testimoni dekat mahkamah? Selepas memberi statementnya di mahkamah, dia telah menamatkan nyawanya sendiri. Wartawan Santosh Gupta yang melaporkan skandal ni mengatakan yang polis sebenarnya dah tahu lama dah. Setahun sebelum kes ni dilaporkan oleh Madan Singh, polis dah tahu dah pasal perangai Farouk and the gang, tapi tak buat apa-apa. Pihak berkuasa lagi risau pasal rusuhan di antara kaum daripada membela nasib bangsa. Walaupun Farouk and the gang berdepan dengan dakwaan yang serius, tetapi diorang hidup bebas, guys. Selepas diorang membayar ikat jamin, diorang boleh bersukaria. Sementara mangsa dan keluarga ni hidup dalam tertekan. Siasatan pun memang macam siput lah. Dahlah siasatan macam siput, muncul pula Inspector General mengeluarkan kenyataan media mengatakan yang kes ni sebenarnya tak serius seperti orang yang sangka. Dia meletakkan kesalahan ni kepada mangsa. Dia mengatakan yang mangsa saja ada-adakan cerita untuk mewujudkan ketegangan di antara kaum. Pula dah. Disebabkan ini, Santosh bertindak untuk terbitkan gambar-gambar mangsa yang telah dibela kepada publik. Niat dia adalah untuk mendesak pihak berkuasa bertindak, menjalankan siasatan dengan cepat. Bila rakyat dah baca macam tu, lagilah mendidih. Akibatnya, protes-protes jalanan telah berlangsung di sekitar India bagi menuntut kerajaan India mengambil tindakan tegas kepada pelaku. Sesi tunjuk perasaan ni berjalan selama 3 hari berturut-turut di hadapan Kementerian Perhakiman yang diketuai oleh NGO Hak Asasi Wanita pada September 1992. Dalam sesi sebutan kes, kesemua 19 pesalah telah dihadapkan ke mahkamah di atas dakwaan menculik dan serangan kata-kata secara beramai-ramai. Tetapi ada plot twist, guys. Mastermind dalam kes ni iaitu Farouk telah dikeluarkan daripada senarai tertuduh. Ha, magic kan? Sebenarnya apa yang jadi adalah
peguam bela Farouk membahas yang Farouk ni mengalami masalah mental dan segala pertuduhan ke atasnya telah digugurkan. Walaupun macam tu, dia tak terlepas juga geng. Pendakwa raya berjaya mendapatkan bukti baru yang Farouk ni sebenarnya tak gila pun. Walaupun dia hadapi tuduhan tu, dia masih lagi memegang jawatan Presiden Kongres Belia dekat Asmi tau. Elok je dia tak gila untuk menjalankan tugas. Disebabkan ni, dia sekali lagi telah diletakkan dalam senarai tertuduh. Kes ni telah dibicarakan pada bulan April 1998. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat ke atas 8 daripada 19 tertuduh. Di antara yang kena adalah Farouk dan adiknya Anwar. Dan selebihnya hanya dijatuhkan hukuman di antara 5 hingga 10 tahun. Atas alasan mereka terpaksa join. Pada tahun 2001, satu lagi pembicaraan telah berlangsung di Mahkamah Rayuan. Dan kali ini, mahkamah telah menggugurkan pertuduhan ke atas 4 daripada mereka. Pada setahun kemudian pula, mahkamah sekali lagi bagi diskaun kat pesalah tau. Hakim menetapkan setiap pesalah kecuali Farouk hanya akan dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun sahaja. Bermakna diorang akan dilepaskan pada tahun 2007. Dan nasib setan utama pula iaitu Farouk, dia akan dibebaskan pada tahun 2013 selepas 15 tahun dihukum penjara. Ha, itu sahaja geng. Gila weh. Daripada hukuman sepanjang hayat, minta diskaun, lepas tu dapat 15 tahun je. Tang mana yang dikatakan polis ambil tindakan tegas tu? So sekarang ni, kesemua pesalah telah dibebaskan daripada penjara dan hidup macam orang normal. Itu 19 je tau yang berjaya dibuktikan bersalah berdasarkan gambar. Cuba korang bayangkan berapa ramai lagi yang terlibat buat benda yang sama tetapi terlepas. Menurut salah seorang mangsa, dalam satu hari seramai 7 orang wanita berada dekat dalam rebat ayam tu dan mereka telah digilir-gilir oleh hampir 30 orang pelaku. Ada di antara mereka adalah jiran perempuan tu sendiri. Ada bapa kepada kawan-kawan mereka dan juga ahli-ahli politik. Tak ada apa-apa tindakan daripada pihak berkuasa. 19 orang yang didakwa tu pun hanya untuk menutup mulut rakyat je. Hanya untuk menenangkan rusuhan. Bak kata orang, hanya cukup syarat je. Korang cuba bayangkan kalau benda macam tu terjadi sekarang. Dengan zaman yang moden ni, zaman media sosial ni, agak-agak korang apa jadi? Tetapi pada abang boy lah, tak perlu pun nak ugut dedahkan gambar atau video. Sekarang ni bersepah kot akaun DS. Hanya dengan sedikit bayaran, korang boleh dapat full access. Diorang sendiri yang mendedahkan aib diorang kepada umum. Hei, entahlah. Na'uzubillah mizalik. Semua movie telah mengambil inspirasi kes ni yang diberi nama Ajmer 92 yang telah diterbitkan pada 21 Julai tahun lepas. Kerajaan India sebenarnya cuba menyekat filem tu daripada tayangan atas alasan mungkin akan menimbulkan perpecahan di antara agama di India. Filem tu delay 3 tahun tau. So seperti biasa, abang-abang nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal. Be awesome. Stay creepy. Assalamualaikum.